Meski Bandara Ngurah Rai Bali telah dibuka Rabu sore kemarin, namun penerbangan belum seluruhnya normal. Penumpang yang dialihkan dari Bali ke Bandara Juanda Sidoarjo melalui jalur darat masih terus berdatangan dan menyebabkan penumpukan penumpang di Bandara Juanda. Penumpukan penumpang di Bandara Internasional Juanda Sidoarjo masih terjadi. Meski Bandara Ngurah Rai Bali telah dibuka Rabu sore kemarin, namun penumpang dari Bali yang dialihkan ke Bandara Juanda melalui jalur darat dengan menggunakan bis masih terus berdatangan. Sebagian besar penumpang yang dialihkan dari Bali saat ini menumpuk di Bandara Juanda karena kesulitan untuk mendapatkan tiket ke daerah tujuan. Dampak dari pengalihan penumpang dari Bali ke Bandara Juanda melalui jalur darat membuat tiket sejumlah rute penerbangan seperti tujuan Jakarta ludes terjual dan baru ada lagi Jumat besok. Akibatnya penumpang yang beralih ke Bandara Juanda ini terpaksa harus menunggu di Bandara Juanda hingga Jumat. Mereka terpaksa menunggu di area ruang tunggu Bandara Juanda karena hampir semua penginapan atau hotel di sekitar area bandara full booked atau penuh.